cerita kita lanjutkan kembali. Di sini Nunung merasa aneh dengan perilaku pacarnya yang nampaknya mulai berubah di depan dia. Itu sih, tadi mau keluar bareng dandanannya enggak gitu masih rapi. Keluar kayak orang kocok gitu. Bentar. Itu kenapa kepalamu sampai berbelah gitu? Mau tanya, ini tasnya beli di mana? Bagus, Sri. Coba deh. Ini bukan celana ini. Kenapa bilangin? Silemon, lu tuh kadang-kadang ya, tas aja lu pakein celana rapi, lu pakai celana nggak pernah rapi. Kadang-kadang banget ya. Maaf ya Sri. Serasri. Nama lu kan Sri Devi. Siapa bilang Sri Devi? Habis aku serigala. Kayak lalangan lendang. Tahu gak Sri ini punya siapa? Punya siapa? Punya kamu. Suka gitu deh Sri. Aku pinjem basah. Kamu dari mana aja? Dari salon Sri. Ya ampun, kenapa sih orang tuamu kamu udah dikeluarin dari kandang? Mana? Emang saya langsung sadar. Lu sendiri yang ngomong. Sri, kenapa sih Sri? Aku gini loh. Pacarku tuh tega banget sama aku. Pacarku tuh tega banget sama aku. Sumpah, dadamu bau. Gue ngapain nangis? Dia selalu bilang bahwa gue itu gak seksi. Emang seksi itu harus dilihat dari body gak kan? Wajah juga Sri, body lu itu terlalu kurus tau gak? Emang gue karena tiap hari memang puasa. Gue punya cara mungkin gimana sih? Gampang. Lu kalau pagi-pagi ramai-ramai aja. Apa? Lari pagi? Aduh, lari pagi. Terus larinya caranya gimana? Gampang. Bawa tip, lari deh. Mali. Enggak. Kalau masalah seksi, gua punya temen. Siapa? Namanya Wulan. Oh. Kenal kan? Enggak. Saya aja enggak kenal. Nah, aku telepon dulu ya. Oh iya. Halo. Lan. Oke. Anda matiin emang di mana temenmu? Gak nyambung kali tadi teleponnya. Halo, Lan, lu datang kemari ya? Oke. Lan ini lanjut usia apa? Hah? Wulan. Wulan siapa? Mimpi apa ya? Saya nggak kenal gimana sih? Kajis! Ini Ajis. Teman! Panggil Najis, ini siapa? Ini kenalan. Sapa sih? Wah! Ini yang kata kamu penari dari Baghdad itu ya? Bisa diulangan nggak?
ulangin. Penari dari Timur Tengah, Baghdad. 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 Kenalin. Halo. Ini yang namanya Mbak Mulan yang bisa nari gitu. Iya. Ini biar langsing. Gue mau kayak gitu cuman kecegat lemak. Coba Jam. Iya. Dengar-dengar katanya Kak Lemon. Lemon apa melon sih? Senang wajuknya. Habis putus ya? Diputusin karena katanya saya kurang seksi. Saya kepingin. Siapa bilang? Emang enggak ya? Kagetnya tuh kayak emang enggak gitu. Aku pengen lihat pacarku tuh melihat aku seksi. Lemon? Lemon. Siapa bilang enggak seksi-seksi beneran? Tapi dia bilang aku enggak seksi. Aku kepengen nari kayak kamu yang kucrik-kucrik gitu. Ayo, mau latihan nari? Boleh. Bentar dulu, aku mau ngasih sesuatu. Ini siapa? Bapakku. Harus pakai ini. Wah, nggak muat tuh deh. Nggak muat. Enggak, masih muat. Biar seksi. Nggak muat. Nih. Jangan dong, nggak bisa napas gitu. Muat pak, muatlah pak. Kalau nggak muat pakai pelepah pisang ada. Jangan ditutupin biar seksi. Jadi gini. Coba kamu kan bisa jalan. Agak bawah lagi. Putus lagi nanti telan aku. Ya. Caranya. Liatin dulu orang lagi ngajarin tuh diliatin dulu. Kaki kanan di depan. Kanan tahu bedain kanan sama kiri enggak sih? Lu kayak yang latih kuda ini lah ya. Soalnya gini kakekku tuh kiri semua. Sumpah nih kalau jalan. Mbak Mulan dulu coba. Nanti diikuti sama dia. Gini caranya. Liatin tuh kaki kanan depan sambil ini gini. Kamu ada. Nah, ini dia. Sumpah nih. Yang gerak ini pak. Kaki kanan. Kok goyang? Gak usah goyang semua. Gini udah, aja nih, pokoknya tangan kanan. Sudah, kamu juga gak bagus. Makasih ya. Coba nanti mau tak coba di depan pacar aku. Aku mau menari seperti kamu. Pasti, siapa tahu dia melihat aku terus lari terbirir-birir. Takut dong. Makanya ya, makasih ya. Makasih. Oke. Gak usah ya. Ih, langsung kurus loh. Oke, ayo. Ya. Nonong mendapat guru tari sekarang dan ia sudah mulai belajar nari supaya kelihatan agak lebih seksi. Dan ternyata ada rasa rindu juga di hatinya Andre sehingga ia ingin sekali bertemu dengan Nunung. Apa yang akan dilakukan Nunung kita lihat nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Harapan Jawa Live. Bang, 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 bang.